Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten kami hari ini. Kita akan bahas dan update proses pertumbuhan rumput pakcong yang kita tanam sekitar sebulan ya. Ini sekitar berapa bulan ya, Kong? Berapa bulan ya? Nanam ya. Oh, 3 minggu, belum sampai sebulan. Dan delalah kemarin itu habis kita nanam itu kok hujannya berhenti. Jadi kondisi tanah ya seperti ini. Kondisi tanahnya keras. Tapi ya alhamdulillah dari sekian bibit ini rata-rata udah tumbuh tunas baru yang nantinya akan jadi rumput pakcong yang baru. Coba kita lihat lebih dekat ya. Gimana? Gak apa. Jadi ini tadi kita coba ngeracik pupuk organik dari apa, Kong? Beras ya? Cucian beras. Jadi eksperimennya kita menggunakan POC NASA. Ini yang warnanya hijau. Beberapa khasiat dari NASA bisa dibaca sendiri. Jadi ya untuk menjadikan tanah siap, dapat mengurangi penggunaan pupuk urea, memberikan semua jenis unsur makro dan lain-lain. Nah, ini yang tradisionalnya kita ada air cucian beras. Jadi air cucian beras ini adalah setelah mencuci beras itu ada air yang terbuang. Nah, itu yang kita simpan. Nah, bagaimana nyampurnya ya udah kita kira-kira aja. Yang penting bismillah. Kemudian kita udek-udek, terus kita masukin ke dalam jerigen. Ya, ini salah satu ikhtiar kita sebagai pemula. Delalah ke hujannya berhenti ya, Kong. Iya, kita kasih. Nah, ini kalau dilihat sih sebenarnya perkembangannya udah tumbuh ya. Minimal dia nggak mati. Jadi ya sabar dulu. Dan ternyata gulmanya kanan kiri juga mulai tumbuh. Jadi ya seperti ini kondisinya. Ini sekitar berapa meter ya ini ya? Berapa kali berapa ini? Mungkin sekitar 2 kali 7 meter atau baru 14 meter kita tanam. Ini dikasih campurannya air beras sama tadi kita kasih POC NASA, produk dari NASA. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini masih tumbuh, nggak mati kering ya. Tinggal kita ikhtiar lagi, kita siramin karena delalah hujannya berhenti. Dan ini kita tambah pupuk cair buatan. Sekarang kita lihat tampak dekat. Maklum pakai alat seadanya. Masih tes-tes dicoba. Oh, yang sebelah sana alhamdulillah ya, Kong, malah tinggi ya.
Padahal baru itu. Oh, kurang hijau. Nah, ini ada satu yang udah. Ya lumayan lah, disyukuri teman-teman, alhamdulillah. Penting masih nggak mati lah, wong kondisinya tiba-tiba nggak hujan ya kayak gini. Mungkin pengalaman dari sini adalah ketika kita mau nanam rumput, ya paling gampang emang kalau pas lagi musim hujan. Jadi tanahnya sendiri nggak keras. Apalagi ini kan tanah, bukan tanah ladang ya. Jadi ya seperti ini. Cuman alhamdulillah, penting masih hidup. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.